Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sadi Ibrahim. Apa khabar semua rakan-rakan Facebook pagi ini? Ketika ini saat ini, semoga semua sekali berada dalam baik hendaknya insya-Allah. Dan sebelum saya teruskan sedikit perkongsian tentang topik fokus hari ini sebagai bahan untuk saya berlatih bercakap, mula-mula sekali kita bersyukur kepada anda. Alhamdulillah, segala syukur kepada Allah kerana Allah beri kepada saya kekuatan untuk melakukan daily life secara istiqamah dengan niat saya untuk bercakap atau berkongsi tentang pelbagai pelbagai perkara-perkara penting ataupun poin-poin penting lah, poin-poin penting berkenaan dengan marketing. Okey. Olehkan saya sendiri berbisnes dalam bidang produk kesihatan, terus kepada produk kesihatan untuk sihatkan perut. So saya pasti ada strategi dan teknik marketing yang saya guna pakai. Ya. Yeah? So jadi saya fikir saya perlu sampaikan mana-mana teknik yang telah menjadi kepada sahabat-sahabat semua sebagai galang ganti saya lah untuk di akhirat kelak. Putera Rahana, semua kepala bahasa ke putera saya, insyaAllah. So bercakap tentang fokus hari ini, saya nak gunakan poin penting ini untuk bercakap sahabat-sahabat semua berkenaan dengan ini, khusus untuk orang yang baru nak mula berbisnes, ya. Kepada orang yang baru nak mula bisnes, sebab dalam tempoh startup ni, mengikut mentor saya, siapa-siapa sahaja yang sale-nya di bawah RM10,000, ya, maka ada kategori startup. Maknanya kalau orang bisnes di bawah income dia, sale dia sekitar RM10,000 ke bawah, orang tu masih kategori baru nak mula, the beginner. So saya pun termasuk kategori startup juga. So mungkin anda pun ramai yang masih kategori startup. Kalau setakat RM5,000, RM4,000 sebulan tu ataupun setahun, semua kategori startup lah. Dan dalam bisnes saya pun ada beberapa marketing yang saya pakai untuk saya naikkan sales saya. So kata apa, supaya hidup saya ni menjadi orang yang paling banyak manfaat. That's why saya banyak guna ebilat ni untuk bercakap tentang pelbagai teknik dan strategi marketing. So siapa-siapa yang fikiran positif, yang bersedia maknanya dengar ebilat saya, anda dan saya bersyukur alhamdulillah kerana Allah Ta'ala telah menjemput awak untuk lihat ebilat saya, ya. Lihat perkongsian saya, dengar perkongsian saya. Sebab bukan senang. Sebab dalam masa manusia satu benda, iaitu dia was-was, ragu-ragu, rasa tak bermanfaat, tengok kemudianlah, tak apalah, bermacam, 1,000 bermacam macam unsur-unsur negatif yang ada dalam fikiran tu menyebabkan kita tak berkembang, especially business lah. So point untuk saya guna pakai pada pagi ini berkenaan dengan fokus. So kalau sahabat-sahabat semua, Lily, assalamualaikum, apa khabar? Anda boleh tengok komen lah. Saya akan tengok balik semua sekali. Saya tak nak bercakap terganggu. Saya nak fokus kepada apa saya cakap ni, ya. Nanti sama-sama lah Mak Zakaria sebagai tinggalkan soalan kalau ada. So kalau anda semua termasuk kategori startup dalam bisnes, baru nak bermula, jangan lupa istilah ataupun terms fokus. Fokus kepada macam mana? Saya nak zoom sikit. Okay. So dalam ilmu ada tiga benda, tiga tahap. Tahap asas, pertengahan dan lanjut ataupun basic, intermediate dan advanced. So saya akan cakap sekaligus kan, ya. So asas fokus, intermediate bermaksud begini. Kenapakah kita orang yang baru nak start bisnes ni kena fokus? Pertama sekali berkarapan kemampuan. Kemampuan macam mana? Kemampuan tenaga, manpower tak ada, kemampuan kewangan tak ada, kemampuan leadership tak ada, kemampuan berkomunikasi as a leader tak ada, kemampuan mengurus account tak ada, kemampuan mengurus agent tak ada, kemampuan mengurus stokis tak ada. Ini kategori-kategori benda yang perlu ambil kira, yang berkait rapat dengan kemampuan.
So dalam orang nak mula bisnes ni, kalau dia tak fokus, bermaksud dia jual banyak produk. Okay, kalau jual banyak produk, bermaksud pemikiran anda terbahagi, tak fokus satu benda sahaja. So kalau anda baru nak bisnes, banyak produk yang dibawa dijual, anda akan hilang fokus. Bermaksud begini, kalau anda ada 8 jam, 8 jam solid, kalau anda jual produk 4 produk berbeza, so terbagi 2 jam untuk produk A, 2 jam untuk produk B, 2 jam produk C, 2 jam untuk produk D. So setiap 4 produk 2 jam, 2 jam, 2 jam menyebabkan kualiti hasil yang buat nanti tidak boleh dapat secara optimal. Berbeza kalau sekiranya kita hanya jual produk sahaja, contoh saya sendiri produk kesihatan perut, saya zoom terus kepada GreenFit. So ini akan memudahkan saya untuk buat marketing, buat iklan, buat copywriting, tackle masalah customer, jawab soalan customer, tackle agent, tackle dropship, tackle leadership, tackle account dan sebagainya. So benda-benda ini kalau kita memiliki banyak produk, memang akan teragih. Bila teragih, menyebabkan hasil yang terdapat tadi tak seperti mana kita harap. Ini poin penting kena faham. Baik ataupun ruginya, baik fokus dan ruginya kalau tak fokus. So untuk yang baru nak mula bisnes, saya harap sahabat-sahabat semua buka mindset, buka dada, percaya ilmu ni sebab saya ambil daripada mentor saya dan saya telah buat, memang menjadi. So kalau satu produk sahaja yang terbaik, sama ada segala halal, ada GMP, ada NOT, ada sebagainya, satu produk terbaik, testimoni terbaik, 8 jam solid fokus kepada satu produk sahaja, menyebabkan power 8 jam tu lebih cepat, lebih cepat untuk absorb secara penuh kepada produk yang kita bawa. Sebab kalau kita ada 4 produk, beza jauh. Tenaga kita 8 tenaga ni, 8 jam ke 8 tenaga, kita terpaksa lagi 2. Baik kita fokus tu produk, kemudian kita tumpukan maksimum tenaga, masa, copywriting, untuk banner agent, untuk leadership dan sebagainya, hanya pada satu produk sahaja. Assalamualaikum. Alright. So, saya teruskan. So, bila kita tidak fokus, jauh beza dia. Waalaikumsalam kepada yang bersalam. Ini penting sangat. Jikalau sahabat-sahabat semua kategori baru nak mula bisnes, iaitu startup, mengikut mentor saya, mana-mana orang yang seniornya sekitar 10 ke bawah, semua kategori startup. So kalau anda baru 10,000, bagi orang yang tertentu, bagi dia satu sahaja, 1% sahaja. Walaupun 10,000 bagi anda mungkin besar, tapi ada punya kaya ukur dia tak ada kategori startup lagi. So untuk supaya kita boleh dapatkan fully power, respon ataupun hasil daripada tenaga yang tercurahkan, masa, wang ringgit tu, lebih baik kita fokus tu produk sahaja. Baik, saya terus masuk ke tahap advance sikit. Bila kita fokus tu produk sahaja, kita boleh fokus pada dia tu macam kita buat bisnes yang sudah global. Satu produk, the focus maximum, everything about marketing, about account, about leadership, about agent, about dropship, about everything is about produk tadi, kita akan pakar, kita ada mahir, kita akan lebih arif tentang satu produk tadi. Bila kita arif, lebih tahu, lebih pakar dalam bidang produk sahaja, akan beri suatu image kepada orang luar atau prospek, kita menjadi pakar. Kita nak branding kita tu biar orang perasan bahawa kita lah pakar. So kalau ini berbeza kalau anda ada produk A, B, C dan E, anda tak mampu sebab anda baru bermula startup. Lelah you order ramai staff, ramai agent, berbeza. Ini untuk startup, ini kategori untuk startup dalam bisnes. Jadi bila kita fokus satu produk sahaja, kita mahir kuasai copywriting dia, marketing dia, how to promote dia, so kita boleh memperbanyakkan lagi sama ada
cawangan-cawangan pun berkenaan dengan produk sama juga. Sebagai contoh senang ya, contoh paling mudah sekali ialah saus setakat saya tahu ialah yang jual telkun sembahyang Siti Khadijah. SitiKhadijah.com dia hanya fokus satu produk berkenaan dengan telkun sembahyang saja. Tapi oleh kerana dia fokus RM1 masa untuk timba knowledge untuk memperelokkan tambah nilai lagi kualiti kepada produk telkun dia tadi, menyebabkan dia seolah-olah memiliki empire yang luas, empire yang lebih gah, lebih besar. Okay, so kalau perhati pengalaman saya lah study ni, bila mana prinsip ini diamalkan oleh SitiKhadijah.com menyebabkan dia mahir lebih arif bagaimana cara untuk tambah nilai lagi kualiti telekom dia. Cara cooperating tambah nilai lagi, leadership tambah nilai lagi, dan dia memperbanyakkan cawang-cawangan ataupun stokis-stokis di merata tempat. Produk apa? Hanya satu produk, itu produk nama telekom Siti Khadijah. Ini kelebihan kita fokus satu produk sahaja. Berbeza kalau kita jual banyak produk. Alright, Apple Azli, macam Apple Azli, saya memang respect you. You memang fokus satu produk saja. Very good. Cuma perlu marketing lah. Macam Apple Azli ni, insyaAllah hari ni saya akan pergi ke Kuala Terengganu untuk masuk Apple. Ada balik, saya akan balik ikut patai. Tanya Apple, Apple buka malam? Malam kedai awak tu buka tidak? Kalau buka, tolong hantar kepada saya lokasi kedai awak. PM saya 019-9040-148. You hantar lokasi kedai awak, insyaAllah akan rezeki. Saya akan saya singgah ke, sebab saya rasa dapat tegan balik ke Jabi, saya balik ke pantai. So kalau Apple Aziz Sudi, insyaAllah berikan pada saya lokasi kedai awak tu, ikut WhatsApp saya 019-9040-148 untuk saya test kesedapan sup kako nusuk saya. Alright, boleh. Ya pun kalau tak sudi tak apa, saya faham. Saya tahu. Semua orang tak sudi terima tamu, itu biasa, saya faham. Saya tak ambil sebab saya ada pengalaman saya tu. Terpulang pada awak lah. Pada awak. Alright, itu tentang fokus. Harap apa saya share ni, you akan nampak something. Dan kalau boleh, untuk beginner yang baru business, elakkan jual banyak produk. Cari produk terbaik, apa yang perlu? Pertama, testimoni hebat, bukan testimoni yang kurang kualiti ataupun yang overclaim. Satu. Yang kedua adalah DKM. Kalau benda produk kosmetik, ada NOT dan dia ada halal. Yang ketiga adalah, kalau boleh, bahan mentah tu di Malaysia. So, kalau lima ciri yang ada produk pada produk tu, maka insyaAllah you fokus je untuk menyebarluaskan branding you dengan buat produk tadi. Alright, itu sahaja pada saya. InsyaAllah mudah-mudahan pasal sampai ini sebagai bahan untuk saya berlatih bercakap pagi ini, you dapat something. Dan seperti biasalah saya sebut sini, kalau sekat tahu sahaja, tapi kalau tak diamal apa yang tahu, tidak beri apa-apa edah kepada apa yang tahu. Yang penting tahu sedikit terus amal, tahu sikit terus amal. Okey, terima kasih, jumpa semula insyaAllah. Saya Sabit Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.